sakral, hikmat dan syar'i itu seolah bagai sirna, sama sekali tak berarti di tengah merebaknya fenomena pernikahan siri online yang ramai akhir-akhir ini, baik di media jejaring sosial maupun di iklan website. Bagaimana tidak, hanya bermodal sekitar 2 hingga 3 juta rupiah, pasangan yang hendak menikah bisa dinyatakan resmi sebagai suami istri tanpa perlu repot-repot untuk menjalani segala proses pernikahan pada umumnya. Lalu seperti apa pengakuan Ustadz Aulia yang sudah hampir 8 tahun menyediakan jasa pernikahan siri online? Tapi benarkah jika jasa pernikahan online tersebut merupakan ladang bisnis semata? Ataukah justru ada motif tertentu yang dimainkan lewat cara ini? Ya ini kan nikah secara agama. Secara agama, ya yang penting mereka dituntut akan kejujurannya. Siapa namanya, dan siapa kan di situ kan agama. Jadi agama kan enggak menanyakan KTP-nya dan sebagainya, yang penting kejujurannya mereka itu. Apalagi surat yang kita keluarkan itu pun juga tanda tangan mereka, begitu, tulisan mereka sendiri ya. Untuk kegiatan praktek seperti itu berapa lama? Ya sudah berapa ya, mungkin 8 tahun atau 10 tahun lebih kira-kiranya ya. Dan tidak ada masalah. Ya bismillah, selama kita niat ibadah saling tolong menolong dalam rangka kebaikan tadi, dalam baik yang ada unsur ketakwaan. Dan negara kita apa ya, yang intinya nikahnya ada urusan ibadah. Kita juga melihat kalau tawaran yang ada di online mungkin juga ada yang motifnya bisnis, mungkin ada perdagangan orang, bisa perdagangan seks dan lain sebagainya. Tentu beda dengan definisi nikah siri yang kita definisikan. Ini nanti bisa saja nanti memang bukan walinya yang menikahkan, mungkin juga tidak ada saksinya. Mungkin yang pasti antara mereka karena memang motifnya bisnis, mungkin hanyalah bayar maharnya, artinya uang saja antara mereka. Tentu kalau yang dimaksud nikah siri seperti ini tidak sah. Dan saya pikir kalau udah perdagangan masuk pada kriminal dan masuk pada pelacuran tentunya. Ya KTP kalau bawa itu lebih akurat kan, karena untuk kejujuran mereka barangkali namanya tidak sesuai dengan nama kami kan, ya, itu lebih pas lagi ya. Ya selama surat untuk percayaan sama pimpinan barangkali mereka berada dimanapun ya, ya bermasalah. Yuk yang mau dikasih ini, gue punya jasanya nih. Misalnya nanti gue siapin semua perangkat pernikahannya, termasuk surat keterangan sudah menikah. Tapi bagaimanapun surat keterangan yang sudah menikah ini kan bukan dari negara. Kalau seandainya penawaran jasa menikah itu adalah secara resmi, ya semacam wedding organizer, tapi di situ diurus dari A sampai Z. Dari sampai surat nikahnya, sampai penghulunya, sampai waktu nikahnya, dan lain sebagainya, bahkan sampai acaranya. Itu sesuatu yang sah-sah saja menurut saya. Entah apapun motif dibalik pernikahan siri secara online, tetap saja tidak sah dan benar di mata hukum dan negara. Bagaimana tidak, semua pernikahan yang sah harus melibatkan keluarga kedua belah pihak, bukan para saksi dan keluarga yang telah disiapkan oleh pihak tertentu. Bahkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam sejumlah media mengatakan, masyarakat yang memilih menikah lewat jalur tidak resmi seperti nikah siri online harus menanggung sendiri konsekuensi atas pilihan itu. Karena dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan sebuah perkawinan harus dicatat oleh negara. Sebenarnya gini ya, ini kan orang dagang. Namanya orang dagang, ada yang beli untung nggak ya nggak apa-apa gitu. Tinggal bagaimana kita, kalau kita nggak punya uang, tapi terus kita mau nikah, bahkan orang tua sudah sama-sama merestui, tapi orang tuanya sama-sama nggak punya uang, tapi mereka bijak, ya udah lo nikah, gimana caranya? Ya datang aja ke kiai. Saya mau menikah, orang tua saya sudah setuju, ini orang tuanya si perempuan, ini orang tuanya orang tua saya mau menikah. Maka kiai yang ngerti akan memfasilitasi itu, gitu, untuk orang tua ibadah. Bingung juga ya, karena kalau ajaran agama setahu gue gak begitu deh gitu ya. Walaupun mungkin gue bukan muslim, cuma yang gue tahu ada aturan yang jelas gitu kan, harus ada restu dari orang tua ya, terutama bapak gitu kan, kalau enggak nanti ada walinya, terus harus ada penyuluhnya, harus ada saksi segala macam gitu kan, dan apa namanya ada prosesinya gitu, nggak bisa asal main di sosial media mention-mentionan. Mungkin awalnya
candaan, lucu-lucuan, coba-coba yuk. Mau enggak nih? Oke nih. Cocok ketemu gitu kan? Pas kopi darat sih. Ya. Cocok ketemu, lanjut ke nikah gitu kali ya. Sukses di awal, terus sampai sana mungkin dikembangin lagi gitu. Dia belum nambah arti ya. Ini bukan berarti online terus pas ketemu di secara langsung cocok atau pas atau bisa klop gitu, nanti nggak selalu begitu.